of the world, the pride of Hawaii, Max Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sabuk BMF lagi dan lagi dipertaruhkan oleh kedua orang yang memang benar-benar bajingan dalam olahraga ini. Yang pertama tentu Justin Gaethje sebagai fighter paling brutal di kelas lightweight saat ini, di mana fighter seperti Dustin Poirier saja bisa dibuat knockout dan Tony Ferguson yang dulu dianggap sebagai fighter paling brutal justru dikalahkan dengan cara yang brutal. Dan begitu juga dengan Max Holloway. Pada dasarnya Max Holloway adalah salah satu fighter paling tangguh sepanjang sejarah. Gimana enggak dengan gaya pertarungan full adu striking, Max tidak pernah bisa dibuat knockdown. Oleh manusia manapun, dan memang sangat layak mereka berdua untuk memperebutkan sabuk, siapa fighter paling bajingan di planet ini? Siapa fighter paling brutal di planet ini? Maka dari itu, sabuk BMF sangat pantas berada di antara mereka berdua. Dan akhirnya UFC mengabulkan permintaan kedua fighter ini, yaitu Mark Coleman, sebagai Hall of Famer UFC diminta untuk menyematkan sabuk juara karena memang Mark Coleman bukannya hanya Satria di oktagon, tapi juga di luar oktagon. Di mana Mark Coleman baru saja keluar dari rumah sakit karena akibat Coleman telah mempertaruhkan nyawanya untuk demi keselamatan korban kebakaran sehingga justru Coleman yang hampir mati. Yap, Mark Coleman adalah mantan juara UFC dengan 3 sabuk juara dan langsung aja inilah pembahasannya. Ronde pertama, rupanya Max bukan cuma mengkosong di mana Max berkali-kali bilang bahwa justru ia makin cepat dengan berat 155 pound. Terlebih lagi Max mengatakan bahwa dia sudah sangat siap karena memiliki 10 minggu persiapan dan bahkan Max sempat melakukan sparring. Di ronde awal, Justin Gage langsung melakukan serangan legendarisnya yaitu Low Kick. Max rupanya gencar melakukan body punch supaya Justin lebih sering menunduk. Dan rupanya juga Max juga melakukan Low Kick, tapi Justin juga melakukan Low Kick lagi hingga Max terjatuh. Namun dengan sangat cepat bangkit lagi, Max melakukan Low Kick lagi. Banyak tinju dari Justin Gaethje yang meleset berkat footwork luar biasanya Max Holloway. Justin justru terkena uppercut, setelah itu terkena hook keras. Serangan Justin terus meleset. Max mampu selamatkan dirinya dari low kick mematikan. Justin terkena overhand. Max berusaha melakukan pukulan lalu dibalas dengan jab. Justin sempat terpleset karena salah langkah. Dan di satu detik terakhir menyadari Justin menyundukan kepalanya, Max dengan cepat melakukan spinning back kick. Dan langsung mematahkan hidung Justin Geji dan inilah yang membuat Justin Geji berubah drastis penampilannya. Justru menjadi kurang fokus karena darah yang terus mengucur, tapi sebagai juara BMF, Justin melanjutkan pertarungan, tapi sekali lagi penampilan Justin berubah drastis. Di ronde kedua, mirip seperti ronde pertama, tapi lebih brutal lagi, tapi Justin berkurang fokusnya karena darah yang masih mengucur. Max melakukan low kick dan high kick setelah itu body kick. Sampai Justin terkena pukulan keras. Justin hampir satu menit tidak melakukan serangan karena pengaruh hidungnya, namun rupanya itu bukan pukulan melainkan colokan mata. Wah, makin gak fokus aja Justin Geji. Karena colokannya lumayan dalam, tapi yang namanya Warrior, Justin melanjutkan pertarungan dan Justin masih sanggup melakukan body kick dan low kick, namun dibalas dengan high kick, lalu dibalas dengan low kick. Dan lagi-lagi Justin Geji terkena colokan mata sehingga kita harus berterima kasih kepada Justin Geji karena dia masih mau melanjutkan pertarungan walaupun Justin Geji sebenarnya punya banyak alasan untuk berhenti bertarung. Justin Geji pun terkena hook setelah itu terkena overhand dan ronde kedua pun selesai. Secara skor masih milik Max Holloway. Di ronde ketiga, Justin hanya bisa melakukan low kick karena sulit fokus untuk mengincar kepala Max Holloway dan Max Holloway membalasnya dengan high kick. Tinju Justin terus meleset sedangkan tinju Max Holloway mendarat dengan baik. Dan saat Justin melancarkan overhandnya, Max membalasnya dengan hook, hingga Justin terpental. Max berpura-pura memukul kepala Justin supaya Justin menunduk. Setelah itu, Max melakukan spinning back kick. Dan pertarungan pun selesai. Hingga detik ini, mereka berdua tidak melakukan takedown sama sekali, hingga benar-benar full alus striking, demi nama besar BMF. Ronda keempat, Max Holloway melakukan body kick, setelah itu melakukan uppercut dan akhirnya setelah beberapa menit tinju Justin Geji masuk dengan telak lalu jab masuk dengan keras namun dibalas dengan tinjunya lalu di uppercut Justin pun terkena tinju lagi satu low kick Justin Geji masuk dan satu tinju Justin masuk membuat Max Holloway knockdown dan gue rasa itu knockdown tapi entah kenapa di situs UFC stats Max Holloway tidak dihitung knockdown dan kedua faktor jual beli pukulan sehingga ronde ini bisa dikatakan mereka imbang di final round atau di round kelima, Justin geji benar-benar dihabisi oleh Max Holloway. Langsung diawali dengan body kick dan oblique kick. Dan Justin geji lagi-lagi terkena spinning back kick. Justin Gaji masih dengan low kicknya dan Justin geji terkena tinju yang sangat keras. Setelah itu, Justin geji dimbobardir dengan banyak pukulan hingga Justin terjatuh. Dan Justin terus dihabisi di pagar oktagon dan nyaris tidak bisa melawan. Lalu body kick keras masuk. Setelah itu tendangan lutut. Dan entah kenapa, Justin geji mundur Mungkin memang tidak ingin membuat Justin Geji KO supaya Justin tidak terlalu dipermalukan. Lalu Justin terkena lagi spinning back kick hingga 4 kali. Wah, gokil nggak tuh? Dan Justin tidak menyerang hingga terkena body kick dan head kick hampir terkena flying knee. Dan Justin Geji melakukan salto yang khas tapi sia-sia. Dan di 10 detik terakhir terjadi suatu hal yang sangat ikonik. Max dengan santai meminta Jasin Geji untuk berdiri di tengah untuk saling bertarung tanpa pertahanan. Untuk menikmati detik-detik pertempuran ini sebagai perebutan sabuk juara BMF, perebutan sabuk siapa paling bajingan di dunia, dan sangat tidak disangka Jasin Geji tertidur pulas karena hook Max Holloway. Dan ini akan menjadi knockout paling akhir sepanjang sejarah karena terjadi di ronde kelima menit keempat detik 59 alias 5 menit kurang 1 detik. Dan siapapun penonton yang hadir sangat amat terkejut, siapapun. Bahkan Ilya Toprya pun seperti ketakutan melihatnya. Benar-benar membuat para knockout artis terkejut. Dan meyakini ini akan menjadi knockout of the year. Dan bahkan Juragan mengatakan ini adalah knockout terbaik sepanjang sejarah. Dan Max Holloway akhirnya menjadi fighter paling bajingan di planet ini, di mana Mark Coleman menyematkan sabuk BMF untuk Max Holloway. Dan Max Holloway mendapatkan dua bonus, yaitu bonus Fight of the Night dan juga Performance of the Night bersama Yiri Proaska, di mana bonus itu senilai 300 ribu dolar alias 5 miliar rupiah. Nah itulah rekap singkat dari obrolan fighter, Apakah ini adalah knockout terbaik sepanjang masa? Dan apakah ini menjadi event terbaik sepanjang sejarah? Silakan tulis kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.